Selamat datang lagi di channel channel ya. Jadi view kita kali ini aku lagi ngeliatin orang nih bawa mobil di depan guys. Mantap juga nih, ya kan? Kayaknya dia punya keahlian skill 1000 bayangan guys, karena baru banget, baru ya guys ya. Dia berpindah seorang wanita yang digantikan oleh prianya. Atau dia terbalik guys. Si prianya yang digantikan oleh wanitanya. Ternyata dia baru aja berhasil mengendalikan mobilnya dengan kecepatan tenaga angin guys ya. Atau boleh juga bisa dibilang yang sebelah sini cuy. Noh. Nah kan jadi bingung kan. Nah lu mau kemana tuh? Wush. Wah, sempurna tuh guys. Sampai ke pinggir. Gokil juga tuh ya. Enggak, kalau yang ini bukan belajar mobil, kalau yang ini sih. Yang belajar mobil tadi benar-benar fix, yang tadi yang Innopang guys. Depan kita sekali guys. Nah karena orang-orang banyak yang belajar mobil dengan jalur yang sangat besar di sini ya. Ini kan jalurnya besar sekali ya. Pasti bakalan text time guys. Pasti bakalan text time maksudnya, karena di sini jalanannya cukup mudah ya, tentu mudah untuk dilalui cuy. Bukan mudah untuk diingat deh, mudah untuk dilalui. Dan aku juga baru ingat karena ini dia di sebelah sini guys ya, di tengah-tengah banget nih. Orang yang banyak yang dari sana jalan ya kan, dia memecah guys, memecahkan sebuah rekor perjalanan yang nah itulah. Terdesentralisasi. Ah itu. Oke. Oke, guys, jadi karena berhubung mafia-mafia ya turunnya. Turun dari mobil kayak mafia lu, ya kan? Nah, oke, guys, jadi karena kita masih ada di sini, banyak guys, orang-orang pada tukeran posisi ya, guys. Dia turun, tukeran sama temannya ya. Temannya gantian ini mengemudikan kendaraannya, cuy. Ya, karena kita juga masih menunggu di sini. Tolong jangan kau katakan. Eh ya, aku mau nonton dulu aja lah ya, nonton video guys. Makan bebek tiap hari. Tiap hari ya. Apa gak sakit itu leher? Makan bebek mulu. Soalnya bebek itu kan panjang lehernya cuy. Atau masuk ke dalam manusia lehernya bebek jadinya apa tuh bang? Empuk jadinya. Aku baru aja ingat guys, kemarin itu makan bebek bukan main. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi guys ya guys. Bisa begitu. Ini ngomong videoku kenapa udah jadi viral begini nih. Nggak ngerti aku juga guys. Habis begini. Padahal aku nggak menyebabkan ini semua terjadi bang. Weh. Si brother ini bro. Nuh lihat tuh. Brother. Siapa namanya? Ah itulah. Gue juga lupa namanya. Biasa orang kalau misalnya cuman kerjanya lihat-lihat story dong, kagak bakalan aku inget guys. Lihat-lihat story dong. Tapi kalau tiap hari dia ada ngobrol sesuatu tentang kemajuan sekecil apapun dalam hidupku, itu ku yakin impactnya besar sekali dalam segalanya, dalam segalanya cuy. Oke, jadi besok ini kita bikin judul tentang apa ya? Oh ini aja nih batch. Apa? Batch dari peluang konser. Oh yang ini guys. Kalau yang ini kan tadinya kan smart contract volume 7. Oh berarti smart contract volume 8. Smart contract volume 8. Jam besok jam 7.30 cuy. Kita on time cuy. Jam 8.30 pagi. Sekarang diganti pagi pak. Yoi. Kita mainnya pagi nih, meeting nih soalnya. Meeting masa siang-siang malam-malam. Pagi bos, sekarang bos. Kita mah gak main malam-malam. Pagi mainannya kita mah. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Old Hims. Aku udah mual banget nih guys. Berapa kali aku udah bilang aku mesti melakukan agregasi nih. Meeting esok pagi untuk network dengan para peternak asing dan lokal di Zoom. Hadir 7.30, hadir 8.30.
pagi semua. Mantap. Udah guys. Ya, kalau misalnya mereka banyak yang mau ya tegas guys. Tapi kalau nggak banyak, mohon maaf lahir batin ya. Kalau nggak banyak kita mungkin akan timbang-timbang guys. Karena gimana pak? Memang karena udah pernah kenal aja. Oke deh pak. Caranya bagaimana pak? Gimana? Rugi dong. Kata-katanya dong bang. Rugi dong. Iya ini si sampah emang nih orang-orang ini. Ya, kita hapus aja kan. 8 8 0 8 8 0. Ah. Oh yes, tapi nggak mau keluar-keluar dari grup. Padahal gua usir bagaimana pun cara yang bisa dibuat, disitulah tulang-tulang telah dirampas. Penerbitan sebuah sertifikasi telah diterbitkan, ya. Pemaparan jaringan-jaringan di kepala yang telah usang, ya, telah disatukan. Kurang apa lagi, ya? Apalagi yang kurang? Bisa kita langsung saja, tapi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan dulu, nama saya Yoga Wibi dan ini channel saya Yonafek. Biasanya saya bahas tentang teknologi, tapi di video kali ini saya tidak membahas tentang teknologi dulu, tapi saya akan membahas tentang diskriminasi yang sering dialami oleh orang Cina di negara kita atau yang sering disebut Cindo. Sebelumnya saya mohon maaf dulu jika yang akan saya ceritakan nanti mungkin sedikit rasis dan menyinggung atau membuat kalian yang menonton video ini. Iya bang, gua udah ngerti bang. Pokoknya memang begitulah orang-orang sini bang. Memang begitulah. Tersinggung, jujur saja saya tidak ada niatan yang seperti itu. Tapi bagus lah kalau nggak ada niatan. Wawasan dari video ini, tolong subscribe dulu dong. Mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi tempo hari ada teman saya itu nanya ke saya, apa sih dikit-dikit bandingin sama orang Cina, hebat dikit orang Cina, kok bisa sebangga itu sama orang Cina, sama orang yang jelas-jelas dari negara lain? Ya, karena emang saya salut sama orang Cina dan emang faktanya orang Cina banyak yang pintar dan banyak yang hebat. Tapi saya nggak bilang kalau orang pribumi itu nggak ada yang pintar dan nggak ada yang hebat ya. Orang pribumi yang pintar, tapi kebanyakan dari orang pribumi yang pintar dan hebat sudah bekerja sama dengan orang Cina juga. Karena apa? Karena orang Cina banyak yang sukses. Sedangkan orang pribumi yang sering rasis, yang sering ngata-ngatain sipit lah, apalah ke orang Cina yang hidupnya pas-pasan, terus benci sama orang Cina tanpa alasan, benci sama orang Cina cuman karena mereka banyak yang sukses. Ini namanya iri hati, dengki, busuk hati. Btw, saya berani bicara seperti ini karena saya asli orang pribumi ya. Saya bukan keturunan Cina, mata saya tidak sipit, dan kulit saya pun coklat sawo busuk. Oke, lanjutkan kalau ada yang... Bang, mohon maaf nih bang. Gua kan ngeliat muka lu bang, jadi jangan, tolong jangan langsung stigmanya udah jadi negatif dulu bang. Kulit kok coklat sawo busuk bang, kita mengerti bang, itu bagaimana ceritanya bisa begitu ya. Tolonglah diperjelas dikit bang, ini soalnya kita lagi di pinggir jalan juga kan, kita kan gak mungkin bang tiba-tiba aja kita review sesuatu padahal kita sedang ada di tepi jalan ya. Tolonglah di, mesti abang ini face cam dulu lah biar kita tahu lah ya kan. Si abang ini nih memang luar biasa sekali dia, langsung merendahkan harga dirinya sendiri gitu. Tolonglah, kita nggak bermaksud bang, aslinya kita nggak bermaksud, cuman ya udahlah, apa boleh dikata, langsung aja kita lanjut lagi cuy. Akhirnya seru juga tuh yang mobil depan tuh, kita videoin dulu guys. Ada aja memang pikiran-pikiran yang sangat jeniusnya ke ketulungan. Ini apa nih gini, ini namanya simbol guys, simbol orang Cina, betul bang. begitulah kisahnya. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia asik agar aku dapat berjumpa denganmu di malam yang sesunyi ini. Aku sendiri tiada yang menemani. Kini ku sadar dia telah pergi. Kendrick, wih ini si Jesus kan mantap juga nih. Namanya Kendrick. Tinggalkan dirimu. Gas. Kita mulai lagi guys, lanjut. Yang ngatain saya goblok karena bela-belain orang Cina.
Cina, mentang-mentang nama Cina sekarang lagi naik daun, terus tiba-tiba cari muka sama orang Cina. Please, bagi kalian berpikiran sesempit ini, stop dunia ini luas. Kalau saya mau ngebanggain anak muda di negara kita atau apapun yang ada di negara kita saat ini, sekarang coba kalian lihat saat ini betapa menyedihkannya Gen Z saat ini. Ada 10 juta angka pengangguran untuk satu generasi ini saja, dan ini bukanlah angka yang sedikit. Kalau saja 10 juta pengangguran ini subscribe ke channel ini, mungkin udah banyak subscriber saya. Terus dari segi infrastruktur jalan, ada lubang, Pak. 10 juta subscriber ini, 10 juta orang ini subscribe aja ke channel saya. Udah banyak subscriber saya. Udah kebeli rumah, Bang. Betul, Bang. Udah kebeli mobil. Dan terakhir lagi, bisa bikin gedung, Bang. Pastinya 10 juta dong. 10 juta subscriber ya lumayan, banyak loh. Banyak, guys. Dijamin ya. Ini abang-abang ini mau kemana ini, guys? Apakah abang-abang ini gak tahu jalan? Oh, bukan. Bukan gak tahu jalan. Tapi dia memang melawan arah di jalan. Oh, guys, kita lanjut. Disusul. Bang, jangan menyusul, Bang. Aduh, ngeri kali memang orang-orang di sini, guys, ya. Udah gue bilang jangan menyusul, malah dia ikut menyusul. Memang orang-orang di sini memang kuat ya nyawanya ini loh. Betul-betul mantap. This is the pleasure of Indonesia. Deganan yang sangat luar biasa yang enggak bisa dilumpuhkan kalau bukan karena jatuh di selengkat. Lanjut ya. Pak, di mana-mana kalau pas hujan naik motor bisa patah gigi atau bahkan meninggal, Pak, kalau tiba-tiba masuk lubang. Dan dia dari segi pemerintahan yang sekarang sedang kacau balau dan bisa dibilang chaos, yang setiap hari itu ada saja berita negatif tentang pemerintahan kita saat ini. Mulai dari korupsi di mana-mana, dari tingkatan atas sampai ke tingkatan paling bawah pun ada korupsi, belum lagi pungli dan semua hal yang meresahkan lainnya. Belum lagi baru-baru ini ada ransomware yang sekelas data negara, Pak, bisa kebobolan dan enggak ada back. Iya, benar-benar ransomware ini di semua sosial media aku, guys. Semua orang membicarakan ini ya, karena followersku ini banyak ya, guys, ya. Udah hampir 17 ribu nih. Nggak mungkin dong belasan ribu, bos. Nggak ada yang bekoar ya kan. Pasti ada. Tapi aku karena nggak ngerti-ngerti amat gitu ya, yang gue lakukan adalah cekakak cekikik aja ya kan. Padahal itu salah juga, cuy. Maksudnya ini adalah hal yang perlu kita deklarasikan ya, sebagai anak-anak bangsa, putra putri bangsa Indonesia, ya kan. Mestinya kita ikut miris, bukan malah cekak-cekik, ketawa-ketawa aja. Lu gak ada dosa lu ya. Duh, guys, belakangku udah kosong nih, guys. Belakang udah kosong. Itu lanjut lah. Ransomware, data negara bisa gak ada backupan. Dan udah gitu, udah keblok. Maksudnya udah ke sana-sini ya kan, diblok, guys. Dan akhirnya yang terjadi cuma dua, guys. Negara diminta tebusan untuk data tersebut, atau negara minta untuk melakukan pembuatan data ulang, didata kembali dari start awalnya. Gila ya, luar biasa, bos. Backupan buat ngelamatin data tersebut. Dan kemarin saya baru baca berita bahwa duit anggaran buat bangun BTNS itu nominalnya 700 miliar, Pak. Bayangin kalau dibeliin gorengan semua, udah bisa muntah, Pak, makan gorengan doang. Atau kalau nggak bisa, kenyang lah 50 tahun ke depan. Lah terus hebatnya orang Cina apa? Oke, kita bahas ini. Jadi negara Cina itu 40 tahun yang lalu, ekonomi mereka itu termasuk yang termiskin di dunia. Bahkan ekonomi negara kita 40 tahun yang lalu itu berada di atas ekonominya Cina. Tapi lihat sekarang Cina, Pak. Betul sekali, Bor. 40 tahun yang lalu memang begitu kok. Si bapak. Oh, santuy aja deh. Memang hidup itu begitu ya, Pak ya. Jangan dibawa sakit, Pak. Betul, Pak. Dibawa sakit mah nanti menderita, Pak. Betul. Kan kita bawa goes aja, goes. Goes santuy, kata si bapak. Mantap. Dibawa santuy aja, Bang. Negaranya sudah menjadi nomor 2 yang terkuat di dunia saat ini. Dan saya sebutin salah satu kota di Cina, yaitu Chongqing. Maaf kalau salah kerjaannya ya. Kota ini sekarang menjadi salah satu kota terpintar di dunia saat ini, Pak. Terus lihat orang Cina yang ada di negara kita sekarang. Tapi sebelumnya mohon maaf banget buat orang Cina yang nonton video ini. Saya nggak bermaksud buat ngingetin kalian akan kisah kelam dan dosa orang pribumi di masa lalu. Tapi saya hanya ingin menjelaskan di sini. Oke, di tahun 97-98 itu adalah tahun terkelam yang pernah terjadi di negara kita ini. Dimana krisis moneter terjadi dan banyak orang-orang Cina dikali lagi maaf banget. Di perkaos, mereka lari, menyelamatkan diri, ada yang kehilangan anak keluarga, dan ya pokoknya ngeri lah kalau dengar ceritanya. Padahal mereka nggak bersalah, dan mereka pun sudah lama tinggal di negara kita. Bahkan sudah turun-temurun dan memiliki status warga negara kita tercinta ini. Bahkan... Betul banget nih, ini cerita ini udah legendaris sih, guys. Mama aku habis dapat makanan kayaknya. Oh, guys. Dari habis berantem, sekarang malah akur lagi. Yuk, kita taruh di sini. Lupin. Udah. Mana Del? Kayak langsung cerah. Mana sih? Makan. Ini di mana? Tai pun jangan sudah. Ada tom yum. Tom yum hijau. Makan. Masakan Thailand. Itu. Enggak ada maunya. Udah mantu gue dia tuh. Monyet lu. Baru juga masuk bujir. Baru juga gue mau makan lu. Apa? Monyet aja. Padahal itu nama pakai nama gue itu.
Kemana itu garpunya? Di mana tuh bayang, bayangin? Emang ada kecoanya dong? Kecoa banget apa? Oh, kira ya. Mau lu, Pian? Itu lagi? Jangan. Apaan? Emang ada udangnya, Pak. Kecoanya tipis. Lain lah, masih abok, tebel dia. Ini kan kecoa orang apa? Thailand. Itu Thailand namanya. Salon Cup. Jadi ini kita mau sih. Kita main jok. Sih lah, sih lah. Enak, tapi enak. Enakan abok. Abok aja. Dulu lu begitu lu. Apa-apa lu bawa si abok semuanya. Kalau gua nanya gimana lu, enakan mana? Abok nomor satu. Sekarang lu kayak sama Samuel aja lu, dingin sama si abok. Ayah. Ternyata model selalu menjual hatinya tidak tegaan, walau dia tahu cara setia, dia selalu membuatnya kecewa, 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 kecewa terus. Oh bondel, kenapa mereka enggak? Oh ikan, nah, enak banget. Iya emang. Buah loh, sampai dia yang kenyang. Padahal yang makan lu ya dia. Oh dia yang kenyang. Kenyang mah. Dia kebanyakan makan lady. Dia sampai ramen 3 kali. Wah gila. Jangan ngomong lagi lu kau. Ngomong apa lu? Aku sih kok. Mau cemu lu pas. Ini aku sekali aja dong. Soalnya pom bensin lari-lari kali ya. Hahaha. Nah, minumnya banyak banget cincin. Engkau nya banyak lagi. Mau lagi gak? Kalau mau makan sih kesini aja Ci. Iya lah. Tinggal dimanfaatkan kata bohong. Hahaha. Kalau ada yang begini jangan disia-siakan ya. Manfaatkan, kita peras terus sampai habis kalau bisa. Gak apa-apa lah, bilang aja hau. Ini kalau bisa nanti next time saya mau bawa keluarga saya kok. Bukan saya mau memanfaatkan ya, tapi memang karena ada fasilitasnya. Kalau bukannya masih belum kawin mau gue kayak jadinya sama si Pepe-nya. Bukan. Nama sama lagi biar, dong. Biar makannya makin gratis. Namanya lagi. Namanya sama kayak lu lagi, Octavianus namanya. Siapa tuh? Dia. Pokoknya. Oh ya, berarti dia orangnya ini, dermawan. Emang orang-orang Octavianus ini memang begitulah. Kenyataannya selalu. Namanya Rian Octavianus. Rian, ya itulah. Prestasi-prestasi kami ini ya begitulah. Cik. Mau apa lagi, ya kan? Cia, engkau nya bisikin gua. Cik, kenapa? Kan di sini aja, Cia. Oh iya, betul kok. Kenapa dia ngomongnya bisik-bisik ya? Kita memang mengharap ya begitu kok. Supaya ya. Dia ngomongnya kenapa bisik-bisik? Tentunya kenyang ya, satu. Satu kenyang, dua. Ya dia pulas kalau tidur kok. Nggak ada tekanan bagi kami tentang tagihan-tagihan. Pokoknya namanya kapan? Setelah menggesek kartu kredit gitu kan, atau kartu ATM, nggak ada pikiran gitu kan. Cuman kan namanya kita diberi, kalau namanya kita diberi kan itu tandanya kita harus ada timbal balik ya. Nah, timbal balik apa yang dia dapatkan di sini? Ntar gua dapat katanya. Enggak, tadi gua bilang yang memang saya kok mau makan. Woi. Namanya sampai saya diusir kok, saya kayak maling aja kok saya dikirim. Nah, lu tahu. Masa Ci? Iya, kok saya dikirim kayak satpam saya. Kayak satpam. Bukan sama satpam kali Pian. Jangan ngelag ya Pian. Kosong ini sebenarnya pikiran saya. Bukan. Bukan karena apa nih. Cuma karena itu aja. Emang dia bikin restoran ala-ala Thailand gitu Pian. Yang pakai upil gitu dia taruh. Nah, dia oseng-oseng lagi. Kalau yang ala-ala India, dia pakai kaki. Dia gosok-gosok-gosok gitu. Thailand masih mending lah pakai upil. Thailand si Kuala Lumpur ya. Ibu Kuala Lumpur kok nggak diajak kampen? Oh dia seneng pasti. Udah bawa dah kata si Pepe itu. Langsung sold out katanya. Masih diskon ada 30%. Itu jadi ini nggak ada berapa?
banget. Saya tanya di ketemu tim enggak ada mobil ke gua. Lu udah habis jatah lu. Karena lu beramal itu kan masih batas, lu membatasi. Lu coba lu beramal tiap hari. Jangan ngomong kasar. Iya, itu ngomong gak boleh kasar. Anak-anak sendiri juga kain. Nah, gak boleh, Ben. Lu kalau kayak gitu terus, apa yang lu buahi dari perkataan lu? Kebencian. Orang-orang yang denger lu udah ngeliat, wah auranya global nih. Apalagi pas baru masuk mobil mereka. Nah, gua aja yang baru aja gua lagi dengerin pot bahkan. Setan masuk lagi. Gue sebagai anaknya juga gue udah kasih tahu berulang-ulang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lagi di tempat umum nanya, itu mamanya begitu. Itu sih sebenarnya nggak tahu ya siapa itu. Dia duduk aja dari di sini. Gak ada dia. Dia bukan bikin bangga anaknya gitu. Anaknya padahal sudah membanggakan dia. Nih. Seperti si Bonel contohnya, ya kan? Mencintai dua lelaki sekaligus. Prestasi macam apa itu? Frustasi, oh iya benar, frustasi sama cowoknya, sampai begini ya. Lo harus buka mata sih dengan benar-benar lebar-lebar. Lo tuh harusnya utama yang harus dikejar adalah pendidikan dalam diri lo, studi itu harus benar-benar nomor satu plus nomor satu. Nggak ada lo malah mikirin tentang pria hidung belang, pria terus. Atau lo boleh juga bikin yang namanya ini deh. Sesi belajar, ya kan, tanya jawab sama si Bryden. Yang akhirnya kayak gitu. Apa tuh? Quiz. Kayak mana? Quiz. Paling lu bukanya di Google. Terus lu bisa jawab gak? Lu bisa jawab. Tapi lu pakai kalkulator. Terus ada lu tahu enggak? Lu pakai apa? Kalkulator. Itu lu bisa lu. Kalau dia pakai kalkulator kan maksudnya kalau dikasih pertanyaan yang pakai kalkulator kan lu bisa bertanya dong, ada enggak cara cepatnya? Ada cara yang paling susahnya dengan rumus apa tuh? Itu kan bisa membuat bangunan komunikasi lu jadi bagus. Itu bukan tentang cinta yang lu kejar, tidak merajut tentang hubungan percintaan, tapi pertemanan yang ada di atasnya. Ada kan makanannya lu udah kan? Bukan? Masih? Bangsat lu, anjing lu. Lihat si Bohau.